Selamat petang dan selamat datang kepada Leaders Room Iclif. Hari ini kita ada peluang untuk bersama-sama dengan Encik Mohammad Rizan Hassan, iaitu pengetua kepada Kolej Tekat yang bertempat di Kajang, Selangor. Kolej Tekat ini keistimewaannya ialah memberi peluang kepada anak-anak muda yang kebiasaannya tidak mendapat peluang daripada proses-proses ataupun sistem-sistem pengajian tinggi yang lain, oleh kerana mereka mungkin mempunyai kes-kes disiplin, kes-kes masalah jenayah juvana ataupun tertitir dari segi akademiknya. Kolej Tekat memberi peluang yang kedua kepada kanak-kanak seperti ini, anak-anak muda seperti ini, untuk mendapat peluang yang kedua untuk memajukan diri mereka dalam kehidupan masing-masing. Selamat datang ke Leaders Room, Encik Rizan. Boleh Rizan beritahu sikit kepada saya bagaimana Kolej Tekat ini boleh bermula? Kolej Tekat ini bermula adalah hasil daripada kesungguhan dan juga semangat untuk kita memberi peluang kedua kepada golongan belia yang tercicir ataupun golongan belia yang mempunyai dipanggil sisi gelap dalam kehidupan masing-masing. Ideanya bermula daripada saya dan rakan-rakan dalam industri otomotif, di mana pada ketika itu kita rasakan peluang harus diberi kepada semua anak muda tanpa ada batasan-batasan tertentu. Jadi kita rasakan sebagai komitmen sosial, kita fokus kepada belia yang tercicir. Pada masa itu juga kita rasakan kita menghadapi masalah bagaimana kita nak mendapat pekerja yang memenuhi keperluan industri. Jadi saya dan rakan-rakan kami dalam bidang otomotif tersebut, kita membuka peluang kepada belia yang tercicir ini, kita buka peluang kepada mereka, kemudian mereka itu kita beri spesifik latihan berdasarkan industri otomotif yang bersedia untuk menerima mereka bekerja. Konsep itu dipanggil train in place. Jadi idea itu tercetus dan kita laksanakan, dan alhamdulillah pada batch pertama adalah selama 50 orang. 50-50 itu kita berjaya beri latihan dan akhirnya mereka kita beri penempatan pekerjaan. Di mana mereka pada asalnya adalah yang telah ada rekod-rekod juvana, juga ada kes sebagai orang di perol yang perlu membuat laporan pada polis pada setiap minggu, dan mereka yang tercicir yang tidak melamatkan persekolahan menengah. Saya difahamkan Kolej Tekat ini sudah berjalan lebih kurang 5 tahun sehingga tahun ini. Jadi buat masa ini, apakah kejayaan yang telah dicapai oleh Kolej Tekat, Encik Rizan? Okey, model Kolej Tekat ini sebenarnya telah mendapat banyak perhatian kolej-kolej kemahiran swasta yang menawarkan kursus yang berbeza-beza. Mereka merasakan peluang juga harus direbut untuk membantu kumpulan yang sama. Jadi Tekat itself sendiri, Tekat itu sendiri telah melahirkan dalam tempoh 5 tahun hampir 700 juruteknik otomotif, sama ada di sektor penyelenggaraan dan juga di sektor pembuatan. Okey, dalam tempoh kematangan 5 tahun ini, model Tekat itu juga telah diperkembangkan, di mana sehingga ke hari ini kita ada 35 rakan strategik yang menawarkan 40 kursus yang lain, yang bukan hanya otomotif saja, dari berbagai industri lah. Dari berbagai-bagai industri. Ya. Tetapi tidak meninggalkan asasnya, iaitu fokusnya kepada kumpulan belia berisiko ataupun kumpulan belia tercicir itu tadi. Buat masa ini saya juga difahamkan lebih kurang hampir-hampir 5,000 anak-anak muda telah melepasi kursus mereka dengan kursus Tekat, dengan Kolej Tekat. Dari segi peratusannya, Encik Rizan, berapa peratuskah daripada mereka ini berjaya mendapat penempatan ataupun mendapat pekerjaan daripada industri otomotif? Okey. Peratusan pekerjaan yang mendapat tempat adalah boleh saya katakan 100%. Ini kerana 100%. Kerana pendekatan yang kami gunakan ialah tawaran kerja itu datang dulu. Kemudian baru latihan. Berbanding latihan dulu,
yang amalan konsep sekarang, latihan dulu dan baru ada proses on job training dan sebagainya. Kerana saya percaya hanya beberapa topik saja yang perlu diberi latihan di dalam kelas. Selebihnya perlu dilakukan di tempat kerja. Berdasarkan konsep ataupun amalan syarikat itu sendiri. Sebagai contoh, syarikat otomotif Jepun, Korea berbeza-beza pendekatannya. Jadi apa yang saya amalkan ialah bekerjasama dengan industri dan mereka memaklumkan keperluan tenaga kerja untuk tempoh tertentu. Jadi keperluan itulah yang saya isikan dengan pendekatan pelibatan tenaga pengajar dari industri itu sendiri. Saya rasa cukup kagum oleh kerana kejayaan kita memberi pekerjaan kepada graduan-graduan kolej tekad sebanyak 100% daripada graduan pekerjaan. Saya rasa ini satu orang kata apa, tahap kejayaan yang memang elok dibanggakan, patut diketengahkan untuk dicontohi oleh institusi-institusi yang lain. Yang saya nak tanya, kenapa istimewanya kolej tekad sehinggakan industri otomotif datang memberi tawaran pekerja dahulu pada mereka dan menunggu mereka selesai dilatihkan sebelum mereka mendapat diberi pekerjaan? Apa keistimewaan tekad sehingga industri memberi orang kata satu apa namanya special treatment sebegini? Boleh Cik Rizan terangkan sedikit? Kalau kita tengok di negara-negara maju, pendidikan teknik dan vokasional ini kita tak boleh ketepikan peranan industri. Bukan sekadar mereka ni berperanan menerima pekerja, tetapi keberadaan industri itu di dalam latihan perlu ada, di mana expert daripada mereka juga harus diberi peluang untuk berkarya di dalam pusat latihan. Begitu juga penggunaan teknologi, transfer knowledge, transfer teknologi juga harus berlaku dalam pusat latihan. Di Malaysia sistem itu agak sukar dilaksanakan di pusat-pusat latihan kemahiran. Ini disebabkan mungkin sistem pendidikan kita yang lebih mengutamakan latihan di pusat latihan dan masih lagi mengekalkan konsep on-job training apabila tamat satu-satu tempoh, kemudian datang balik kepada pusat latihan. Tekad tidak mengamalkan begitu. Kan? Kita mengamalkan latihan itu di dalam industri dan memenuhi keperluan industri, di mana modul itu juga adalah modul daripada industri. Dia tidak datang daripada modul daripada tekad. Sebab tu produk tekad, contoh dalam bidang otomotif, dia mempunyai kepelbagaian pendekatan. Dan yang paling industri rasa selesa sekali dengan tekad ini ialah mereka boleh mendoktrin pekerja, bakal pekerja je, tentang budaya kerja syarikat mereka. Maksudnya bila suatu latihan itu berlangsung, mereka telah berjaya mendoktrin tentang betapa pentingnya setia, betapa pentingnya amanah, kan? dan mereka berpeluang untuk menjadikan program itu sebagai satu CSR yang mereka sendiri nampak akan hasilnya dan boleh menyumbang balik kepada syarikat. Bukan sekadar memberi kebolehan-kebolehan yang lebih teknikal, tapi juga berjaya membuat satu proses penerapan nilai-nilai murni untuk syarikat-syarikat. Ada tiga benda ditekankan, antaranya tiga benda iaitu di knowledge mereka, skill mereka, dan yang akhir ni yang sebenarnya memerlukan komitmen industri, iaitu attitude, sikap. Jadi amalan-amalan di tempat kerja seperti QCC, quality control circle, plan do check action punya konsep dan sebagainya, yang selalunya pelajar universiti dia belajar, dia dapat ilmu tersebut di dalam industri selepas tamat latihan, tetapi yang ini dia dapat semasa dia dalam belajar. Jadi dia cukup fit untuk memenuhi kehendak industri. Kenapa Encik Rizan mula dengan industri otomotif? Ada apa-apa keistimewaan dari sana? Mungkin Encik Rizan sendiri datang daripada industri berkenaan ataupun bagaimana? Saya tidak datang dari industri otomotif. Okay. Cuma kenapa saya bermula daripada otomotif? Pertama sekali, kalau kita tengok pattern beli-beli berisiko ni, mereka minat kepada industri pemotoran. Sama ada motosikal, kenderaan ringan ataupun kenderaan berat. Jadi program yang saya wujudkan dipanggil program Satu Beli Satu Kemahiran ini
fokusnya kepada bakat dan potensi anak muda. Jadi oleh kerana pada saya, pada ketika saya memulakan program tersebut, isu besar dalam negara adalah tentang mak rempit dan juga lumba haram dan sebagainya. Jadi dan situlah saya menyelami dunia mereka dan memahami apa yang mereka inginkan, dan saya menyediakan platform untuk mereka tunjukkan bakat dan potensi mereka melalui pendekatan yang betul. Ada tak kita buat satu kajian untuk mengikuti mereka yang 5,000 yang graduan daripada tekad tadi tu yang dah mula masuk ke dalam alam pekerjaan? Bagaimana mereka tahap-tahap kejayaan mereka dalam menjadi tenaga kerja industri permotoran kita di Malaysia? Okey. Usaha yang saya lakukan ini, saya sedar bahawa usaha untuk membantu golongan sebegini bukanlah boleh saya lakukan secara sendirian. Akan satu ketika saya perlu memastikan legasi ini berterusan. Jadi saya telah menyediakan satu pendekatan bahawa anak-anak didik saya ini perlu diberi penekanan semasa mereka bersama kami dalam latihan, bahawa bagaimana mereka perlu ada tanggungjawab memberi balik. Memberi balik apa maksudnya, apabila mereka dah bekerja, dia harus memberi balik kepada golongan yang sama macam mereka pada satu ketika dulu. Jadi alhamdulillah hari ini ramai anak-anak didik dalam program kami ini telah bekerja dan mereka menyumbang balik dari segi bentuk dana dan juga peluang-peluang pekerjaan kepada adik-adik mereka pula. Jadi saya telah boleh dikatakan tekad telah berjaya mewujudkan satu ekosistem yang graduan kami dia datang balik kepada kami untuk menyumbang balik sama ada dari segi tenaga kerja, peluang tenaga kerja kepada yang baru, dan juga dari segi dana untuk membantu mereka-mereka yang ingin belajar. Pada masa yang sama juga mereka ni kita wujudkan satu lebih kurang macam alumni juga, walaupun tidak secara formal, sebab budak-budak macam ni dia tidak suka benda-benda yang bersifat formal dan seremonial. Dia lebih suka bersifat gathering, perjumpaan dan sebagainya. Dan alhamdulillah kejayaan tekad sehingga hari ini masih bertahan adalah disebabkan mereka inilah yang memberi balik kepada kami. Sebab untuk menguruskan program sebegini bukan satu kos yang kecil. Kita juga tidak mempunyai dana yang banyak daripada kerajaan dan sebagainya. Jadi kebergantungan kami kepada network ataupun rangkaian hubungan yang telah kita bina dengan industri itulah yang banyak menyokong. Jadi dari segi dananya, sumber dananya untuk menjalankan program sebegini memang besar. Jadi pihak mana yang banyak memberi sumbangan dan sokongan pada pihak tekan? Pada satu ketika dulu, dana ini datang daripada rakan-rakan industri di mana mereka ada levy yang mereka boleh claim daripada tuntut daripada kerajaan. Tapi ia cukup terhad. Sedangkan kos untuk memberi latihan kepada seorang pelatih untuk mencapai level tenaga kerja mahir sekurang-kurangnya di peringkat penyeliaan mengambil kos antara RM15,000 hingga RM20,000 seorang. Jadi dana-dana yang kita dapat adalah kebanyakannya datang daripada yayasan-yayasan daripada setiap negeri. Kemudian datang daripada pihak kerajaan melalui perbadanan tabung pembangunan kemahiran PTPK. Dan juga datang kepada beberapa kementerian yang fokusnya untuk mengeluarkan masyarakat daripada kumpulan kemiskinan. Bagaimana itu semuanya adalah cukup terhad. Cabaran utama yang kami hadapi dari segi dana ini ialah kami terpaksa mewujudkan program-program ataupun dan juga brand-brand tertentu untuk menarik perhatian industri. Dan dari situlah alhamdulillah kita berjaya. Terima kasih. Boleh saya tanya, kenapa Encik Rizan memberi tumpuan kepada anak-anak yang dikategorikan sebagai mereka yang tercicir,
dan dah mempunyai masalah dari segi jenayah juvana dan sebagainya. Apakah ada sesuatu di sebaliknya yang yang mungkin Cik Rizan ingin berkongsi dengan kita di sini? Saya percaya kepada peluang kedua. Semua orang berhak ada peluang kedua. Dan bagi mereka yang ada sisi gelap ataupun yang tercicik ini, mereka juga sebenarnya ingin berjaya macam rakan-rakan mereka yang yang lain. Kadang-kadang mereka ini bukanlah seorang yang menjadi liability kepada masyarakat ataupun negara, tetapi mereka ini mungkin menjadi mangsa kepada sistem-sistem yang masyarakat sendiri wujudkan. Okey. Sebab itulah saya lihat mereka ni perlu dibantu. Bahkan pengalaman saya sendiri juga sebagai seorang bekas banduan muda, sebagai seorang tanah juwana masa ketika dulu, saya melalui proses perubahan menjadi orang yang lebih baik bukan satu yang mudah kalau tanpa sokongan. Saya pernah hilang keluarga, pernah hilang masyarakat, pernah hilang kawan-kawan. Jadi itu semua memperlihatkan kepada saya bahawa kalau tidak ada orang yang membantu kumpulan begini, kan, masalah ini selama-lama tidak akan selesai. Jadi tanpa berfikir panjang, saya meletakkan diri saya sebagai ikon kepada mereka. Walaupun pada ketika itu tidak ada siapa-siapa yang memberi sokongan, tetapi saya yakin selagi ada bulan dan bintang, selagi ada langit dan bumi, selagi ada siang dan malam, maka selagi itulah adanya kasih sayang Tuhan. Jadi berpegangan kepada nasihat cikgu-cikgu saya dalam tahanan dululah yang menyebabkan saya bersemangat untuk membantu kumpulan-kumpulan sebegini. Saya fokus kepada kumpulan-kumpulan begini. Apakah sesuatu insiden ataupun sesuatu perkara yang berlaku yang memberi dorongan pada Encik Rizan untuk mengambil satu langkah yang cukup cantik dan cukup murni, boleh saya katakan? Apakah satu dorongan yang membuat Encik Rizan mengambil langkahnya untuk memberi sumbangan yang sedemikian rupa pada mereka ni? Saya pernah bekerja di Jepun selama 4 tahun setengah. Selepas saya rasakan tidak ada siapa-siapa di muka bumi Malaysia ni yang nak memberi saya peluang kedua, jadi saya berhijrah. Jadi apa yang saya dapat lihat semasa perhijrahan saya itu ialah buat benda jahat pun kena disiplin juga. Buat benda baik pun kena disiplin juga. Jadi disiplin ini tidak boleh lari daripada hidup kita. Okay, jadi dengan pengalaman melihat bangsa Jepun bekerja dan membina hidup mereka, maka saya terfikir bahawa Islam itu cukup cantik di Jepun tapi seolah-olah macam tak ada kat Malaysia. Nah, jadi apa yang dia cukup memberi inspirasi apabila saya berada sana bukan inspirasi melihat teknologi dan sebagainya, tetapi budaya. Budaya kasih sayangnya, budaya budaya hormat menghormati, budaya untuk membimbing orang lain. Okey, itu saya rangkumkan dan memberi saya satu dorongan yang cukup kuat bahawa mereka yang pernah ada sisi gelap ini, kalau kita dekati dengan hikmah, dengan kasih sayang, kan, dan juga memberi peluang kepada mereka, mereka boleh pergi jauh, bahkan mungkin akan lebih baik daripada orang yang baik sebenarnya. Jadi saya perlu lakukan. Kalau tidak, saya akan rasa ilmu atau pengalaman yang ada itu seolah-olah saya tamak sendiri. Kerana saya percaya memberi adalah segala-galanya dalam hidup ni. Apakah cabaran-cabaran yang mungkin Cik Rizan hadapi? Mungkin cabaran dari segi kewangan tu mungkin dah jelas, ya. Kita bincangkan tadi, mungkin cabaran dari segi penerimaan masyarakat bila kita nak meningkatkan suatu kolej seperti Tekat. Apakah penerimaan masyarakat boleh bila kita bergantung harap dengan dia orang? Apakah dari segi kawan-kawan kita sendiri, adakah kita boleh mendapat apa-apa cabaran daripada mereka atau bantuan daripada mereka? Cabaran terbesar saya sekali ialah ibu bapa.
bila ada institusi sebegini ataupun program sebegini, mereka beranggapan saya ni sebagai sebagai pusat kebajikan masyarakat. Jadi mereka hai-hai bye-bye bila diserahkan anak mereka kepada saya. Sedangkan untuk membentuk peribadi pelajar sebegitu, sokongan keluarga adalah cukup-cukup penting. Itu cabaran yang besar. Cabaran seterusnya ialah masyarakat. Menyedari bahawa peranan masyarakat ini yang suka menghukum, maka saya terpaksa kerja lebih. Di mana saya sendiri terpaksa tampil dalam mana-mana program berkenaan dengan masyarakat, mewujudkan gerakan kesukarelaan, membawa pelajar saya untuk duduk di dalam masyarakat dengan membuat segala program-program yang mendekatkan mereka dengan dengan masyarakat. Dan alhamdulillah, kalau di Kajang tu saya berani katakan hampir sekitar 3-4 kilometer radius itu mereka tidak ada masalah lagi dah dengan pelajar-pelajar anak-anak saya. Tidak ada lagi lah kes polis datang kan. Bila ada kes curi pecah rumah, pelajar saya akan diattack dulu oleh, sekarang dah tak ada. Bahkan kami dianggap sebagai sebagai role model kepada masyarakat di sekitar Pekan Kajang itu, agar dijadikan inspirasi kepada pelajar-pelajar sekolah-sekolah yang berhampiran. Apakah ataupun siapakah yang memberi sokongan ataupun dorongan yang paling mantap pada Cik Rizan untuk mencapai kejayaan sehingga kini dalam usaha kita yang baik ini? Ia datang Ustaz, dalam bentuk perorangan atau datang daripada bentuk apa? Kalau kita kisah-kisah begini, selalu orang kata keluarga kan. Tapi keluarga saya memang tak menyokong. Terbalik pula. Sebab mereka risau saya akan kembali kepada masa lalu. Okey, maka tapi Cik Rizan dah kembali bersama keluarga sekarang dah. Ya, bersama keluarga. Yang paling banyak mendorong saya ialah tenaga-tenaga cikgu-cikgu saya yang masih hidup dan juga yang telah pun meninggal dunia semasa saya dalam tahanan. Mereka yang banyak memberi sokongan kepada saya, sokongan moral. Sokongan moral. Dan juga kata-kata mereka yang banyak memberi saya inspirasi. Itu yang membuatkan saya teruja dan saya bersemangatlah. Ditambah pula dengan program-program yang saya buat begini, mendapat banyak sokongan dan mereka yang tahu akan program inilah, seperti tuan, adalah orang yang memberi semangat kepada saya. Begitu juga dengan Iclif, dengan perkhidmatan yang ada, andalah sebenarnya yang menjadi sumber inspirasi kepada saya. Bukannya saya yang jadi sumber inspirasi kepada orang lain, kerana saya adalah penggerak kepada harapan masyarakat. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di hari petang ni, mungkin ada apa-apa kata-kata nasihat Cik Rizan untuk anak-anak muda kita di sana, di luar, yang mungkin akan mengikuti rekaman kita ni. Nasihat saya kepada generasi muda yang ada pada hari ini, tak kisahlah sama ada dia beliau berisiko ataupun tidak berisiko, bahawa cabaran semakin hari semakin hebat. Cabaran bukan sekadar datang dari sudut sosial, tapi dari segi teknologinya, dari segi ekonomi, dari segi sosial dan sebagainya. Kalau kita tidak berani menghadapi cabaran ini, kita akan jauh ketinggalan. Bagaimana nak menghadapi cabaran ini? Sudah pastinya dengan ilmu lah, dengan pendidikan. Pendidikan itu bukanlah bermaksud hanya untuk orang yang cemerlang dalam bidang akademik. Tetapi mereka yang tidak cemerlang dalam bidang akademik tapi mempunyai kecenderungan dalam bidang teknikal dan vokasional juga adalah satu cabang untuk mereka mendapatkan ilmu. Sebab ilmu ini sebenarnya yang akan membimbing kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Kalau kita berjaya menguasai ilmu, percayalah semua sudut
ataupun semua perkara yang yang ada di sisi kita, kita akan mampu dapat dengan dengan mudah, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Kita bersama-sama dengan Encik Mohammad Rizan Hassan, iaitu pengetua Kolej Tekat di Kajang. Beliau sendiri pernah terjebak dalam aktiviti hitam dalam hidup beliau. Tetapi beliau bukan sahaja berjaya mengeluarkan diri beliau daripada tekanan ini, tetapi juga berjaya mengendalikan satu program untuk membantu anak-anak muda kita untuk terus memajukan diri mereka di masa hadapan, iaitu memberi mereka peluang-peluang yang kedua. Terima kasih. Goodbye from the Leaders Room.